Hey guys, bertemu lagi dengan gue Mas Satria di Asju SD. Oke guys, jadi hari ini gue akan bikin video lagi, tapi ini agak beda nih guys. Jadi gue mau bikin konten gaming. Sebenarnya konten gaming itu sudah ada di channel gue sejak channel gue masih dalam kandungan. Waduh ya. Jadi masih dalam zigot ya, masih jadi zigot, sudah ada konten gaming di channel Asju SD ini guys. Cuma gamenya game Android ya guys ya. Tapi sekarang gua mau lebih beda lagi. Jadi gamenya game laptop atau PC ya. Jadi kita lanjut langsung aja ya guys ya. Kita mulai. Jadi sesuai di judul, gua akan ngasih tahu sih gimana caranya setting GTA 5 di PC atau laptop yang low spec ya. Ini dalam tanda kutip yang RAM 4 ya guys ya. Ini yang RAM 4, tanda kutipnya RAM 4 ya guys ya. Jadi gimana sih kalau kalian punya laptop atau PC yang speknya low, apalagi yang RAM-nya masih 4 juga guys ya. Gak masalah guys, yang penting kalian punya storage ya. Punya penyimpanan tuh harus, ya harus dikasih biar aman ya. Kita cari amannya aja sekitar 100 GB lah ya, 90 sampai 100 GB, karena untuk GTA nya aja sekitar 70 GB guys ya. Caranya gampang ya, untuk RAM 4 ya guys, ini dalam tanda kutip RAM 4 ya, itu kalian harus di rata kiri ya, habis di rata kiri. Jadi settingannya seperti ini ya guys ya, kita langsung buka aja. Oh ya, by the way guys, ini kan gue baru aja beli GTA 5 nya jadi baru seminggu yang lalu, jadi masih belum, misinya belum tamat guys, jadi masih sedikit yang kebuka kan. Jadi kita langsung aja ya, kita menuju ke setting guys ya. Nah, kita langsung buka ke grafik. Nah, ini. Nah, oh ya, by the way, ini laptop aku RAM-nya 12, jadi masih hijau ini ya guys. Jadi di sininya kan, nah, di video memorinya ini masih hijau. Karena RAM aku 12. Kita lanjut yang paling utama di resolusi guys ya. Ini ya, resolution. Itu harus 720 ya, di rata kiri. Maksudnya kalau resolusinya 720 itu mentok di HD. Untuk yang RAM 4. PC atau laptop yang low spek di RAM 4 tuh harus 720. Terus ininya di rata kiri semua ya guys ya. Mulai dari ini. Nah, ini juga di off-in semua seperti ini. Terus population density-nya dikasih 1. Mak, gimana ya? Di rata kiri bisa, mungkin lebih aman di rata kiri semua. Cuma aku kasih 1 ke kanan dikit lah. Aku kasih 1 baris. Aduh, belekean anjing. Jadi dikasih segaris gitu doang. Terus tekstur quality itu harus utama ya guys ya, ini paling utama. Kalian rata kiri aja ya, normal ya, ya kalian normal aja. Terus shadernya quality gua normal di rata kiri, pokoknya di rata kiri semua guys, sampai ke gray, sampai ke water quality gitu, reflection quality juga di rata kiri semua guys. Jadi seperti ini kan. Nah, habis itu kalau kalian udah di rata kiri semua dan resolusinya 720, kalian pindah ke advanced graphic. Nah, ini harus seperti ini, off semua. Pokoknya di rata kiri, habisi guys ya, sikat. Buat seperti ini guys, kosongan semua ya. Jadi di off-in semua pokoknya. Nah, kalau habis itu, kalian langsung akan bisa melihat. Nah, ini adalah tampilan dari grafik rata kiri guys ya. Jadi agak buram gitu ya guys ya. Jadi tuh layarnya tuh agak buram, warnanya tuh, apa yang namanya ya, kontrasnya tuh. Me. Kontrasnya kurang tajam aja guys, warna-warnanya kurang tajam, terutama saturasinya kurang tajam aja guys. Nah, jadi ini ya, sekarang gua mau mencari keributan ya. Wadaw, ini mencari keributan nih guys ya. Kita akan habis. Lihat, refleksinya kan masih bagus kan, lihat tuh. Refleksinya masih bagus guys. Tuh, refleksinya masih bagus kan. Jadi menurut gua tuh ini cocok lah ya guys ya. Menurut gue ini cocok buat low apa sih namanya, low spec ya guys ya. Tuh lihat tuh, masih aman, tentram, terkendali guys ya. Masih bagus kan, sebenarnya grafiknya tuh menurut gue udah lumayan, walaupun agak sedikit burem ya, burem atau burik gitu ya, seperti itulah ya. Oh ya, kalau by the way, kalau di laptop aku tuh bisa cuma maksimal di full HD di 1080p, dan teksturnya semua rata kanan masih bisa sih. Nah, kalau di laptop, tapi ini menurut gue udah pas, udah cocok lah gitu. Nah, jadi seperti itu guys. Tuh, tenang aja guys, tuh. Tuh, masih enak tuh. Ya kan,
Masih enak, guys. Masih enak tuh. Nah, lagi kita politik tuh. Masih enak tuh. Ya, habisin aja semua, guys, ya. Jangan kasih kendor, ya, guys. Ya, habisin semua. Pokoknya kita habisin, ya, guys, ya. Polisi-polisi ini kita habisin, ya. Itu kenapa polisi botak ini, ya. Polisi botak. Kita habisin kepalanya, jatuhnya gak gua bisa percaya, sih. Wes, tai itu tenang, harus dihabisin. Seperti itu harus dihabisin, ya, guys, ya. Jangan kasih kendor, ya. Kasih paham aja, guys, ya. Waduh, kita diroyok ini, guys, ya. Kita diroyok, ya. Kita harus ngumpet di sini, guys. Tapi nyawa kita tiga sedikit. Kita hampir mati di sini, guys, ya. Kita hampir mati. Waduh, mati, kan, guys, ya. Pokoknya jadi seperti itu, guys. Di setting, ini video ini khusus laptop atau PC low spec yang RAM 4, ya, guys, ya. Ini gue bikin di gue bikin video ini khusus untuk RAM 4, guys. Jadi kita akan kembali lagi ke settingan, ya, guys. Jadi seperti itu, guys. Kalau kalian lupa settingnya seperti ini, ya, aku kasih tahu lagi, ya. Nah, jadi seperti ini, guys. Yang paling penting di resolusinya harus 720p. Habis itu semua di rata kiri semua, dan ini tekstur kode juga penting, harus di rata kiri. Ini rata kiri. Pokoknya rata kiri, jangan ada sampai yang rata kanan, ya. Kalau kalian rata kanan, langsung laptop kalian, PC kalian akan panas, meledak, bleng, gitu. Jadi, waduh, poin rata kiri aja, kita cari amannya aja, guys, ya. Ya, grafiknya aja juga udah bagus, kok. Resolution, guys, ya. Oke, guys, cukup sekian gue bikin video. Semoga bermanfaat bagi kalian yang pingin ngebet banget, pingin punya game GTA 5 tapi masih punya PC atau laptop yang low spec. Gak masalah, yang penting kalian punya penyimpanan yang besar, karena memang gamenya besar. Terus dikasih rata kiri, habisi semua, guys. Ini untuk yang RAM 4, ya. Kalau RAM 4 mau dinaikin sedikit-sedikit, ada yang di tengah, ada yang di kiri, di tengah, ada yang kiri, ada yang ada di kanan juga, itu gak bisa, guys. Itu kalau yang settingannya custom itu harus minimal RAM 8. RAM 8 tuh masih bisa ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang tengah, gitu tuh RAM 8 itu minimal. Kalau RAM 4 masih gak bisa, harus di rata kiri semua, guys. Oke, guys, cukup sekian gue bikin video. Like, comment, dan subscribe video ini agar gue tambah kreatif lagi untuk bikin video-video lainnya, guys. Oke, gue Mas Satria, Astu SD. Bye-bye.